Madrid bidik striker Nigeria sebagai deputi Karim Benzema. Real Madrid merasa perlu mempersiapkan striker tambahan seiring Karim Benzema yang mulai menua. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid terus-menerus mempertimbangkan tambahan untuk posisi striker. Seiring usia Karim Benzema yang makin menua, Erling Haaland hingga Kylian Mbappe jadi nama yang terus dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu. Namun kini opsi tersebut telah bertambah. Sebagaimana dilaporkan oleh media Italia Calcio Mercato, Carlo Ancelotti sudah memberikan rekomendasi tambahan ke petinggi Real Madrid. Soal siapa yang jadi deputi Benzema, nama tersebut merupakan bomber timnas Nigeria yang tengah moncer bersama Napoli, Victor Osimhen. Dalam catatan presiden klub yang dilaporkan Sport, Madrid juga turut mempertimbangkan Rafael Leao. Real Madrid sudah menyiapkan uang yang cukup untuk dana transfer Osimhen yang rencananya diboyong ke Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang. Sejauh ini Osimhen sudah mencatatkan 8 gol untuk Napoli pada kompetisi Serie A. Ia jadi salah satu faktor penting Ipar Tenerife bertengger di pucuk klasemen Liga Italia saat ini. Los Blancos turut mengamati pemain sayap Alexis Vega yang bermain untuk Deportivo Guadalajara dan berposisi sebagai sayap kiri. Vega, 24 tahun, telah menjadi andalan Guadalajara sejak tiba di Toluca seharga 8 juta pound sterling. Dia telah mencetak 24 gol dan memberikan 23 assist dalam 121 penampilan kompetitif untuk tim Liga MX. Vega terikat kontrak hingga Juni 2024 dengan klubnya saat ini. Madrid rapuh banget di belakang. Lini belakang Real Madrid begitu rapuh di musim ini. Hal tersebut terbukti kalau Madrid tumbang 2-3 dari Rayo Vallecano. Real Madrid tumbang 2-3 saat bertandang ke markas Rayo Vallecano Estadio Vallecas pada laga lanjutan Liga Spanyol Selasa 8 November 2022. Villarreal sudah kebobolan saat laga baru berjalan 5 menit dari gol Santi Comesana. Madrid sempat bangkit untuk mengembalikan keadaan berkat gol penalti Luka Modric dan Eder Militao. Selepas jeda, tuan rumah memastikan kemenangan dari gol penalti Oscar Trejo. Hasil ini bikin Madrid tertahan di urutan kedua dengan 32 poin. Mereka gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen dengan koleksi 34 angka. Rapuhnya lini belakang Madrid jadi sebab Rayo bisa memberikan kekalahan perdana untuk mereka di La Liga. Musim ini sepanjang 90 menit, Rayo bisa bikin 15 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Lini belakang bisa dibilang menjadi titik lemah Madrid di musim ini. Dikutip dari Opta Jose, El Real baru 2 kali mencatatkan 2 kali clean sheet dari 13 laga yang sudah mereka lalui di La Liga musim ini. Torehan tersebut merupakan yang terburuk untuk Madrid sejak musim La Liga 2013-2014. Los Blancos tak kebobolan hanya saat menang 1-0 atas Getafe dan 3-0 atas Elche. Madrid juga sudah kebobolan 13 gol di Liga Spanyol musim ini. Berbanding sangat jauh dengan Barcelona yang gawangnya baru dijebol 4 kali oleh lawan. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti tentu harus segera memperbaiki kinerja lini belakang timnya, mengingat Madrid persaingan untuk mempertahankan gelar La Liga. Inikah isyarat ketakutan Klopp lawan Real Madrid di 16 besar Liga Champions? Hasil drawing Liga Champions menyajikan partai akbar Liverpool versus Real Madrid pada babak 16 besar. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku sangat antusias menyambut hasil drawing 16 besar Liga Champions tersebut. Pertandingan Liverpool versus Madrid merupakan ulangan final Liga Champions musim lalu dan 2017-2018. Dari dua final tersebut, Liverpool asuhan Jurgen Klopp menjadi pesakitan karena harus menyaksikan pesta juara Real Madrid.
Liverpool asuhan Klopp dan Real Madrid juga pernah bertemu pada perempat final Liga Champions musim 2020-2021. The Reds kala itu harus tersingkir setelah kalah dari Real Madrid dengan total agregat 1-3. Meski terus bernasib sial ketika menghadapi Real Madrid, Klopp mengaku sangat antusias dengan hasil drawing 16 besar Liga Champions musim ini. Ini adalah undian yang sangat bagus dan menarik. Pertandingan itu masih beberapa bulan lagi. Namun kami tidak perlu banyak imajinasi untuk memikirkan suasana laga nanti. Rekor Real Madrid di Eropa adalah yang terbaik, kami tahu itu. Namun rekor kami juga tidak terlalu buruk. Selain itu, kami tahu kami memiliki Stadion Anfield. Semua orang tahu apa artinya itu.